dengan new series karbu, rata-rata pasti di bagian karbu vakumnya sudah diganti, kupat lagi berbetnya. Kali ini karbu vakum ini akan saya buat serasa memakai karbu R-King. Gimana cara saya membuatnya? Simak video ini sampai habis. Oke, langsung saja kita buka vakumnya. Load skepnya kita lepas ya, satu aja. Lubang bagian dalam terlalu kecil, jadi ini kita bor dulu ya. Yang ini. Ini kita bor sedikit lebih besar. Ini tujuannya supaya baut ini bisa masuk karena bawaannya terlalu pendek dan kecil. Nah, sudah terlihat masuk. Ya, bautnya kelihatan kan? Kelihatan enggak? Bautnya. Ini kita potong sedikit pendek dulu. Cari kawat dan bentuk seperti ini. Bentuk L. Ini baut, ini bautnya. Seperti ini. Ini dimasukkan ke dalam sini ya, ke dalam sini, pas sini di lubang yang dibor tadi, tapi masuknya dari arah dalam, dari luar, maksudnya dari luar. Sudah dipasang seperti ini jadinya. Ini kasih mur lagi biar tambah kenceng, biar nggak lepas. Kasih mur lagi ya, mur. Pasang kembali vakumnya. Jadi saat skep ini ditarik, vakumnya ikut kebuka seperti ini, kelihatan kan?
ini tarikan akan menjadi lebih responsif. Oke, langsung kita coba pada motornya. Oke, untuk pemasangannya sudah selesai. Sekarang kita hidupkan. Tarikannya sangat enteng, tidak ada brebeknya di RPM atas. Untuk lamsamnya juga stabil ya, nggak berubah. Jadi sobat, kalau punya motor Mio series yang karburator, kalau vakumnya bermasalah, bisa coba cara ini.